Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh buat kek lagi. Sebab excited kan. Hari ni Kak Noh buat kek marble jelita pandan. Perasa pandan eh. Walaupun tak adalah jelita sangat. Maklumlah orang baru nak belajar kan. Tapi hasil dia memang puas hati. Lembut. Dan macam kita makan tu memang lembut. Macam cair kat mulut. Nak tahu? Ini dia. Alamak, terbalik. Ini dia. Terbalik. Ni. Alhamdulillah. Kawan-kawan tengok ni. Nampak ni. Memang lembut kawan-kawan. Alhamdulillah. Resipi yang mudah. Ni kawan-kawan boleh tengok. Dia punya kelembutannya. Memang sedap. Anak-anak duk tunggu. Maknya masih lagi nak buat opening kek ni. Okey, bahan yang mudah kawan-kawan, senang. Dan kawan kena kenali oven kawan-kawan. Sebab Kak Noh ni ada juga merekah sedikit. Sebab mungkin tahap api tu masih kita perlu kajilah. Kena kenali oven kawan-kawan. Okey, jangan lupa cuba tau. Mesti kawan-kawan nak tahu kan. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan untuk kita buat kek marble jelita ya. Kak Noh ni kek yang kedua Kak Noh buat dengan oven. Tapi kek marble yang jelita yang pertama lah Kak Noh buat. Kak Noh try buat ya. Kita tengok hari ni hasilnya. Mudah-mudahan jadi. Antara bahan-bahannya ialah, kita ada 5 biji telur. Kak Noh tak ada gula kasta. Jadi Kak Noh guna gula biasa dan Kak Noh blender. Ni Kak Noh guna gula perang ya. Kak Noh blender sikit lah supaya dia halus. 2 cawan tepung naik sendiri ataupun Kak Noh guna blue key 2 cawan ya. Kita ada susu, nanti kita guna ni suku cawan ni ya. Dan 1 cawan margarin yang telah Kak Noh cairkan. Pewarna kita ada warna kuning, warna ini esen vanila, ni pewarna kuning. Hari ini Kak Noh buat kek marble jelita perasa pandan ya. Ni hijau dan perasa pandan. Okey. Mari kita cuba dengan dimulai dengan bismillah agar jadi. Jadi kek marble pandan jelita ni dia senang. Kita masukkan telur. Semua dimasukkan ya. Tak ada yang terkecuali, semua gula kecuali yang kita tak masukkan dulu ialah margarin lah. Yang lain kita masukkan. Ni kita punya tepung 2 cawan. Okey. Kita cubalah ya. Kita masukkan overlap kita. 1 sudu ya, 1 sudu overlap ni. Okey. Overlap ni akan menstabilkan kita punya kek marble lah. Mudah-mudahan jadi kan kawan ya. Dan Kak Noh letakkan susu. Ni susu ya. Ni susu full cream. Kita letakkan 3/4. Sekejap, kita tengok kat sini. 3/4 lah. 1/3. Lebih kurang 80 ml ni ada dia punya tu. Okey, dan kita letak esen vanila kita. Dan kita pukul adunan kita ni sehingga kembang ya kawan-kawan. Anggarannya tak boleh kurang. Dia kena kembang betul-betul. Dia memang gebu. Baru kita campurkan kita punya dengan mentega ya. Dengan suhu yang apa? Dengan suhu pula. Dengan kelajuan sederhana dulu. Okey, kita cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelajuan sederhana ya. Daun. Ingat kawan-kawan, kena pukul dengan sampai kembang ya. Sampai betul-betul kita punya adunan ni jadi. Ini tak nak kuat kan. Lebih kurang 15 minit ya kawan-kawan. Anggarannya. Kita pukul sampai 15 minit.
tak boleh kurang ya 15 minit anggarannya. Sampai dia betul-betul putih dan kita punya adunan ni cantik lah. Dia naik, dia akan naik ni. Nanti akan dia naik satu kali ganda. Harap-harap kawan dengar ya sebab bunyi bising mesin. Okey. Kita pukul sampai 15 minit ya kawan-kawan. Sementara tu Kak Noh dah panaskan oven dengan suhu 150 selama 10 minit ya. Okey, kita kacau lagi ni. Ini kali pertama Kak Noh buat kek bubble untuk kita. Kita tengokkan nanti hasilnya macam mana ya. Okey, kita tunggu dalam masa 15 minit nanti. Okey kawan-kawan, Kak Noh lupa satu benda iaitu Kak Noh punya perasa pandan ya. Ni perasa pandan. Color tu nanti dulu sebab nanti kita nak perasa pandan dulu. Kita letak ya. Okey. Kita sambung lagi ya. Jangan berhenti. Bolehlah berhenti sekejap kan, jangan pula kita punya alat ni kan. Tapi kena cukup 15 minit ya. Bagi adunan kita ni betul-betul merata dan cantik ya. Kita sambung lagi. Okey kawan-kawan, ni kita masukkan kita punya apa? Margarin yang telah kita apa? Kita cairkan tadi. Ni kita masukkan margarin kita sikit-sikit ya. Kita letak sikit-sikit. Okey. Kita putar lagi sampai kita punya margarin ni rata ya. Minta maaf lah suara Kak Noh tak jadi tak dengar sebabnya bunyi mesin. Kita kacau lagi sehingga betul-betul sebati ya. Okey kawan-kawan, ni adunan kita nampak dia dah manjang macam ni. Kak Noh nak asingkan dulu kepada 3 mangkuk untuk color kita. Dua mangkuk kecil untuk kita asingkan sebab kita nak masukkan pandan perasa warna hijau kat sini ya. Okey kawan-kawan, kita ambil dalam sikit je lah sebab kita nak buat apa bentuk bunga lah kononnya. Tak tahulah bunganya jadi ke tak. Okey, Kak Noh letak sikit-sikit je lah ya. Tak tahulah jadi ke tak bunga ni kawan-kawan. Okey, yang selebihnya kita nak buat letak warna hijau lah sebab kita perasa pandan kan. Okey, kita nak warna hijau. Kita tuang warna hijau kita lah ya. Mudah-mudahan jadi ya kawan-kawan. Okey, tuang warna hijau. Ini first time Kak Noh buat kek marble pandan. Okey, kita campur lagi yang tak ada kita rata ya. Nampak cantik kan? Agak bertabur. Okey, saya hijau kita merata. Kita tak nak hijau dia pekat sangat, nanti kita nak apa warna hijau nanti kita tak nampak cantik ya. Boleh cubalah lepas ni siapa yang kawan nak cubakan. InsyaAllah yang ni senang ya kawan-kawan. Okey kawan-kawan, ni dah siap ya. Kita dah pukul cantik. Ni kita masukkan dalam acuan kita. Kak Noh ada acuan macam ni je. Ni Kak Noh dah sapukan margarin ya. Jadi kita masukkan dalam bekas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah ya kek jelita kita ni. Kita tengok dia berapa jelita nanti. Ini kek kedua Kak Noh buat. Kira kek ketiga lah. Kak Noh dah satu tak ada video. Satu lagi Kak Noh dah buat kek oren tu. Ini kek marble. Okey. Mudah-mudahan jadilah. Kita ketuk sikit supaya dia rata.
Yang dua ni kita letak color kuning. Warna merah pun boleh, tapi Kak Noor lebih suka warna kuning. Biar dia ceria sikit kan. Kita buat warna kuning tu terang sikit lah. Ya kan kawan. Ini simple je, insyaAllah kawan-kawan boleh ikut. Kita kacau yang ni ya. Ini kita kacau. Kalau ada piping, boleh guna piping ya kawan-kawan. Kak Noor ada piping, nanti Kak Noor guna. Okay. Kak Noor nak colour dia menyelah sikit lah. Biar dia hijau tu dia kontra kan. Okay. Okay, ni sebab rasanya tak perlu piping lah kot. Sebab sikit kan. Okay, yang ni Kak Noor guna warna hijau juga. Tapi yang agak pekat lah. Sebab kita nak jadi dia beza sikit kan. Kita pekatkan sikit. Supaya nanti dia nampak sedikit kontra lah. Habis tangan Kak Noor berkala-kala dah. Okay. Kita kacau gini. Kak Noor risau Kak Noor punya ni tak jadi. Okay. Kek marble jelita kita. Kek marble pandan jelita ya. Okey, kita letak ni dulu warna oranye. Ikut suka kawan-kawan lah. Kak Noor tak guna anu lah ya. Tak guna piping, buat macam ni je lah. Kan? Kreativiti terserah pada kawan-kawan ya. Kak Noor ni terus terang cakap lukisan pun tak pernah cantik ya. Okey. Jadi Kak Noor buat kreativiti Kak Noor je lah. Okay. Terserah kat kawan-kawan tau. Jangan ejek Kak Noor punya bunga. Okay. Kalau tak cantik minta maaf ya kawan-kawan. Okay, kita ambil satu lidi. Ni kita lorekkan gini ya. Kawan-kawan buat ikut kawan-kawan punya kreativiti lah. Ya. Yeah? Tak tahulah jelita ke tak jelita Kak Noor punya ni. Okey. Boleh lah kan? Okey. Ni dah siap color yang Kak Noor buat lah. Harap-harapnya boleh lah. Ini kita bakar dengan suhu 10 minit pertama. 140. Lepas tu dengan 10 minit pertama ya. Selepas tu kita turunkan suhu kepada 130. Anggaran masa 1 jam atau 45 minit. Kita tengok kuih kita masak lah. Okey kawan-kawan ya, jom. Okey kawan-kawan ni Kak Noor dah masukkan. Nanti 10 minit yang pertama, api kita 140. Nanti 10 minit kemudian kita turunkan kepada 130 ya. Dengan suhu, dengan masa 60 minit ataupun 45 minit ya. Kita tengok pada kek kita lah. Nanti 10 minit yang terakhir, kita tutup kita punya kek kita ni. Agar masuk, kita letak aluminium foil ya. Okey, kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tunggu kek kita ya kan kawan. Kita tunggu dalam 10 minit lagi. Dan selepas tu kita tunggu dalam 45 minit. Okey kan kawan, dah 10 minit. Jadi kita boleh turunkan suhu kita kepada 30 ya. 30. Ni 130. Okey, kita kurangkan sikit. Lepas tu nanti kita masak dalam 40 minit lagi. 40 minit. 50 minit lagi. Jadi kita tunggu 10 minit lagi nanti. Last 10 minit terakhir tu kita tutup dengan aluminium foil lah, kita atas dia. Supaya nanti bunga kita tu kekal cantik gitulah. Satu lagi pesan Kak Noor. Sebenarnya ikutkan. Kawan-kawan kena kenal kawan-kawan punya oven. Tak semua oven sama ya. Dia punya keputusan dan hasilnya. Ikut oven kawan-kawan ya. Okey kita tunggu.
Okey kawan-kawan, alhamdulillah dah Kak Noh buka, dah siap kek Kak Noh, kek marble pandan jelita. Walaupun tak adalah jelita sangat tapi boleh lah ya kawan-kawan. Ni. Kek pandan jelita, yalah first time buat kek pandan marble jelita ni. Alhamdulillah jadi juga ni, kawan-kawan boleh tengoklah hasilnya. Cuma atas ni tadi Kak Noh lupa dia element foil tu sebab dia dah apa? Jadi dah agak terangkat sikit tapi alhamdulillah lah. Kawan-kawan tengok ni pun boleh lah ya cara coraknya buat orang pertama kali buat kek marble ni kan. Tapi ini kek yang ketiga Kak Noh buat lah. Sejak dapat oven ni, orang benda baru ni excited nak buat kan. Kak Noh ni kalau sekali cuba tu macam tak apa-apa cantik, Kak Noh akan cuba lagi macam tu lah. Alhamdulillah hasil yang Kak Noh dapat ni. Ni kawan cantik ya. Kak Noh kira Kak Noh dah kenal lah kek Kak Noh tu, oven Kak Noh tu macam mana panasnya ni sesuai lah. Kita kena kenal kek, kita punya oven juga ya. Ni dia kawan-kawan. Okey, Kak Noh rasa puas hatilah bagi Kak Noh lah. Kawan-kawan boleh cuba. Senang dan mudah. Kawan-kawan boleh ikut ya. Okey kawan-kawan, kita potong lah ya. Mesti kawan-kawan nak tengok. Okey Kak Noh, alhamdulillah. Kawan-kawan kena kenal juga kawan-kawan punya oven lah. Nyibuk lah ayam ni pun. Ni nampak hasilnya. Lembut sangat-sangat kawan-kawan. Ni kawan-kawan boleh tengok lah hasilnya. Ya. Kak Noh potong lagi bahagian tengah ni supaya kawan-kawan puas hati nak tengok lah. Kita Kak Noh ni bila dah dapat buat ni, anak-anak pun sibuk kawan-kawan. Dia kata, Umi buat lagi kek. Dia kata, tak cukup kawan-kawan ni. Memang sedap. Okey, kita potong lah. Kita potong saiz yang kita nak. Kawan-kawan boleh cuba ya. Ni Kak Noh ajar yang guna oven lah. Alhamdulillah dah ada oven kan. Menyemangatkan lagi kita nak buat kek ya. Okey. Okey kawan-kawan, ni dia setelah dipotong. Nampak cantik kan? Kawan-kawan boleh cubalah. Kak Noh memang excited ni. Sebabnya lembut sangat cair kat mulut kawan-kawan. Ya Allah. Alhamdulillah. Kawan-kawan boleh cuba ya. Kak Noh seronok sendiri ni kalau ikutkan nama loncat. Okey, kawan-kawan cuba ya dengan resipi yang senang dan mudah dengan cara yang betul dan kenali oven anda ya, awan kawan-kawan ya. Agar kawan-kawan senanglah nak agak masaknya cantik dan tak berkerak. Kak Noh mula-mula kan dia berkerak kat bawah ni kan, ini nampak nampak cantik kan. Okey, jangan lupa like, comment, share and subscribe dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan loceng ya agar kawan-kawan mendapat video terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.